Polisi menangkap 5 anggota komplotan pencuri sepeda motor yang beroperasi di wilayah Koja, Jakarta Utara. 2 anggotanya merupakan perempuan muda yang bertugas memancing korbannya dengan berkenalan melalui media aplikasi percakapan. Unit Reskrim Polsek Koja, Jakarta Utara menangkap komplotan pencuri motor yang beraksi di wilayah Koja, Jakarta Utara. Modus mereka ialah memancing korbannya dengan berkenalan di aplikasi percakapan. Korban pun datang bersama dengan temannya untuk bertemu 2 pelaku perempuan, M dan Y. Korban diajak keliling dan 3 pelaku lain datang, kemudian memepet motor, menganiaya hingga merampas motor korban. Berhasil kita amankan, kita tangkap di daerah Kampung Muara Bahari berikut dengan barang bukti yang ada. Di mana 2 dari pelaku ini adalah berjenis kelamin wanita, yaitu M dan B. Dan 1 dari 5 pelaku ini adalah anak di bawah. Akibat perbuatannya, 5 pelaku terjerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, iNews melaporkan.